Halo, assalamualaikum dan kecilku. Seperti biasa, di sini kita mau masak olahan yang sangat simpel dan sederhana. Dijamin rasanya itu enak banget. Bagi yang penasaran mau masak apa, banyak aja ikutin terus videonya hingga akhir. Dan jangan lupa dukung channel ini agar semakin berkembang ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sini semua bahannya sudah kita siapin. Dimana di sini ada sawi putih yang sudah kita potong atau sudah kita iris tipis segini aja. Dan lanjut di sini juga ada bahan yang sudah kita potong-potong. Dimana di sini ada cabe hijau, di sini kita pakai sekitar 3 biji, dan cabe merah di sini kita pakai 3 biji, daun salam, daun satu batang serai, dan juga daun kunyitnya ya. Dan lanjut di sini juga ada udang halus atau udang copai kalau di sini namanya, dan juga di sini ada garam dan juga gula, kita pakai secukupnya aja. Dan lanjut di sini juga ada kecap manis ekstra pedas, di sini kita pakai 3 sendok makan, dan juga di sini ada penyedap, ada lada atau merica, dan juga ajinomoto. Setelah itu lanjut di sini mau kita blender semua bahan atau bumbunya ya. Dimana di sini ada 5 siung bawang merah, 2 siung atau 3 siung bawang putih, jahe secukupnya, lengkuas secukupnya, kunyit secukupnya, kemiri kita pakai secukupnya, dan nantinya kita blender hingga halus ya. Oke, lanjut ke sini kita panaskan minyak, lalu kita goreng bumbu yang sudah kita blender hingga halus tadi, dan di sini kita goreng hingga harum atau hingga benar-benar kering. Oke, setelah itu lanjut di sini kita masukkan semua daunnya, di mana ada daun kunyit, daun salam, dan juga satu batang serai. Dan kita masukkan cabai merah dan juga cabai hijaunya ya. Lanjut di sini kita masukkan sawi putihnya, dan setelah itu lanjut di sini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan hingga sawi putihnya itu benar-benar layu ya. Dan setelah itu lanjut di sini kita masukkan air secukupnya atau sekiranya. Dan kita masukkan semua bahan dan bumbu yang kita siapin tadi, di mana ada udang halus, kecap manis ekstra pedasnya, merica, penyedap, ajinomoto, garam, dan juga gulanya. Setelah itu lanjut di sini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Oke, matangnya udah cukup seperti ini. Dan lanjut, ini dia masakan yang sangat simpel dan sederhananya, dijamin rasanya itu enak banget, yaitu sayur sawi putih. Dijamin rasanya tuh enak banget. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan ditunggu video berikutnya yang gak kalah enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.